Nah ini guys, lagi ngelembutin lada buat mondes karena di chopper ladanya kadang-kadang masih ada yang utuh-utuh guys. Kasihan kalau kita produksi sendiri guys nih, ladanya kita bikin sendiri. Kita lembutin pakai ulek-ulek-ulek nih. Tampung-tampung di sini. Kita pakai miyako tadinya, tapi masih banyak yang utuh guys. Ya, telepon masuk dari Singapura. Sore ah lagi sibuk. Dari orang dari tim Facebook guys, Singapura. Nanti saja kita reschedule lagi bikin itu kalau ada. Kita pilihnya lada yang kayak gini nih guys, premium sekali guys. Nih warnanya putih, mahal ini. Kita nggak mau kaleng-kaleng, mau pakai kualitas yang premium. Nah, habis kita apa ini, pakai chopper apa ya, bukan chopper tapi kita ulek lagi ya, karena masih ada yang utuh-utuh. Mantap ini pedesnya, pedes yang menyehatkan kalau ini mah. Mantap. Biasanya kalau tanah bumbu-bumbu bisa sampai ini pedes banget. Gue harus cek ulek lagi kan. Masukin lagi, kita lembutin tapi perlu dibantu juga pakai ulekan. Dia tuh nggak bisa bener-bener. Guys,
Kan saya mau ditelepon dari Singapura. Begini burani ngelembutinnya burani, gak usah disaring-saring, saringan teh saya dibawa ke sini gimana ini? Yo, wong Singapura kau nekat mentok, sorry lo, lagi ngulek kiki lo, channel pun ya ini. Lagi sibuk ngadonin gak bisa ngangkat telepon, lagi ngelupetin lada gitu. Aku diteleponin orang Singapura kan. Lagi sibuk. Ini mas, Rani. Iya, Alip jangan. Thank you.
lagi produksi tinggal pakai. Ini tadi mau produksi udah kehabisan, jadi lanjutin dulu. Ladanya juga lada yang premium. Ini dalam, terima kasih. Oke, see you.